Okay, assalamualaikum guys, apa kabar semua? Welcome back to my channel King Kaito. Dan di video kali ini guys, Kaito akan bermain kostum lagi guys, friendly 4 lawan 4. Tapi kali ini guys, kita Kaito hantar pada kali ini tim Kaito daripada squad C. Selalunya Kaito hantar squad A guys ataupun squad B, kali ini Kaito hantar squad C pula. Kita akan berlawan bersama Guild Klate Army guys, King Gaming vs Klate Army. Dan bagaimana keseruannya? Sebelum itu, bagi yang belum subscribe, subscribe ke sekarang. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk tidak ketinggalan video menarik dan video clan squad yang seterusnya. Kita akan berlawan banyak tim lagi yang berada di Malaysia ini guys. Jadi tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke dalam gamenya. Let's go. Okey, kita lihat pada sini pada Klate Xcode. Di belakang dinding guys, Klate Xcode, Klate Mafia, Klate Zudin dan Klate Liana. Dan kita lihat pada King pula, pada King Adik, King Hans. Okey, mereka membagi-bagi barang guys. King Nick dan King Akin. Okey, kita lihat pada sini. Dia pula King Akin sudah menuju kita sekarang berlawan di Klate Xcode guys. Map Bermuda. Kita lihat pada Klate. Okey, masih belum naik atas. Okey, daripada King Xcode, dekat dia perasaan daripada masih belum lagi. Ya, hati-hati di sini. Kita lihat pada sudah terkena hit pada Zudin. Okey, mereka tutup dan tutup pintu guys. Pada King Hans, naik atas guys. Dia naik atas bumbung. Kita lihat pada King Nick, daripada King Nick. Okey, masih baru daripada King Nick dengan pas juga. Ya, bagaimana salam. Sangat pas ni sampai apa dibuat ni. Arno lagi dengan pada King Akin. Okey, masih mengalir musim kita dalam rumah. Dan kita lihat pada King Adik sudah menembak pada Klate Liana. Headshot guys. Pada King Hans pun sudah menembak daripada Klate Judin guys. Kita tidak sempat lihat. Okey, mereka berdua duduk sekali guys. Okey, mereka mengambil posisi yang berada kiri. Hati-hati. Terkena headshot dari situ. Kedua orang terkena dalam situ. Adakah sempat diri dia kembali? Klate Mafia hanya menggunakan pistol itu guys. Pistol langsung. Kita akan berada di Klate Mafia. Kita akan berada di guys. Sangat terabut di sana. Kerana banyak. Di sini. Kita Okey, kita lihat pada sini pada King Nick. Sorry guys, tadi ada Kaito tak terbuka guys, game kedua tadi. Sorry. Okay, kita lihat pada sini game kedua tadi dimainkan oleh King Nick juga. Kita kembali pada Klate guys, Klate Zudin, Klate Mafia dan Klate ada dua kiri dan dua kanan. Minta maaf banyak-banyak guys, Kaito tidak tekan record tadi. Kaito stop sebab Kaito tak nak bagi masa terlalu panjang. Kaito nanti relax pula sebab Kaito pun hampir full guys. Kita lihat pada sini Kaito sudah hampir terkena dah. Kaito masuk tempat lagi mengatakan King Han sudah balik lobby. Ini adakah dia akan dapat sukses? King Akin juga terkena dan sukses. Dia berada di atas langsung di atas. Akan sempat di reverse oleh King Akin. King dua orang itu guys. Dan King Adik ni guys. Lihat
Okay, mari kita jadi Okey, kita kembali pada Klate Zudin. Okey, Liana, Klate Master dan Klate Esko. Kita sekarang bermain di Shipyard. Okey, kita lihat daripada sana kepada King dan Kak Adik. Pantas dia lah. Kita lihat daripada Tuhan. Okey, mereka mengalami kesian pada tengah. Mereka kasih dah tahu tengah juga kan? Okey, mereka datang ke tepi je. Dia siapa? Ui, korang-korang dia guys. Ui, hati-hati. Aku lupa dah. Oh, kanan-kanan, daripada kanan berada. Berada aku tepi tu. Ada tu juga tu. Dia menanggung kecil dulu guys. Oh, nampaklah sudah datang pada kiri. Itu Tuhan tu. Oh, Tuhan tu. Tuhan, kita datang pada kiri. Kita berada di sini. Pelatuh malah itu dah kita lihat pada King X. Oh, nampaklah Tuhan tu terkenal lagi. Dia berada di sini. Nampaklah Tuhan sudah di end. Pantas tu dia letak gangguan sampai dia siap tunduk tu guys. Oh, hati-hati dia pulang belakang. Dia pulang belakang itu dah nyawa dia. Dia pulang masuk juga guys. Tengok di sini. Tengok di sini adik menggunakan apa dia. Hati-hati. Kerak-kerak. Kita lihat pada sini Klate Zubi dan Klate Liana dan Klate Mafia. Oh, nampaknya Klate Liana terkena hit di situ. Adakah dengan sniper itu guys? Kita lihat pada King Adik. Tengok bagaimana dia menggunakan sniper ini guys. Yes, laju. Hati-hati, kita lihat pada sini. Dia hanya mengambil posisi pada kanan. Eh, belakang. Belakang, kan dah kata belakang. Pantas. Belakang. Dia tutup depan, belakang terbuka guys. Boy, langsung kena kepala guys. Kembali pada King kembali. Kita lihat pada King Adik, King Hans. Okey, menggunakan MP40 nya. Kita sekarang berlawan di Katulistiwa, King Nick dan King Akin. Kita lihat pada sini. Okey, kepala zombie samurai berlawan dengan kepala apa ini guys. Kepala iblis tu. Dan kita lihat pada sini King Studio mengambil posisi yang berkenan. Mereka jalan sekali guys. Okey, jalan sekali, santai-santai. Mengambil position. Okey, menggunakan scar guys. Klate Expo. Kita lihat pada sini. Okey, Klate Liana menggunakan sniper. Oi, mereka terkena hit list tu. Tidak ada musuh. Oi, ada. Ada, tapi lari. Okey, kita lihat pada. Oh, nampaknya King Adik guys yang tadi itu sudah terkena langsung oleh lobby. Kita lihat pada sini King Hans. Adakah dia sempat guys menembak seorang pada King? Relax aja, pecah nyawa guys tu ya. Okey, dia daripada sini. Adakah, oh, saya tidak sempat guys. Walaupun sudah terkena kepala di situ. Oh, nampaknya King ni sudah terkena dalam skin guys. Kita lihat pada sini tinggal King Akin guys. King Akin, kita lihat bagaimana King Akin dapat. Adakah dia akan end? Kita lihat pada sini. Oh, hati-hati tu kita lihat. Kerana tinggal King Akin solo vs 2 guys. Bagaimana cara dia mengatur position guys. Dia charge nyawa dulu. Satu. Wih, S3. Wih, dia keluar macam tu je. Wow, dia tidak tutup dulu guys. Langsung kena kepala. Okey, kita lihat kembali pada Klate Mafia. Okey, kita lihat pada sini Klate Mafia, Klate Xcode, Klate Zudin dan Klate Liana. Kita lihat pada sini mereka mengambil posisi masing-masing. Klate Liana masih menggunakan sniper guys. Saya terlupa nama senjata ni. Jadi kita lihat pada sini King Adik. Okey, adakah okey King Hans. Oh, sudah turun guys. Jadi perasan tak daripada belakang tu Klate Esko. Klate Liana. Okey, dia tak perasan guys. Okey. Dia sudah masuk. Adakah dia perasan? Oh, dari belakang. Sudah. Okey, daripada depan pula. Ini akibat jalan solo guys. Hati-hati, jangan jalan solo guys. Kita lihat daripada sini daripada King Adik. Okey, dia adakah sahabat memikat pada King ni? King ni menggunakan P90 guys. Sangat pantas ya. Okey, kita lihat pada sini. Oh, King Akin. Ui, sangat hati-hati, langsung di end guys. All the time. Kita lihat pada sini. Okey, kita lihat
King adik kembali. Okey, masih santui-santui. Kita lihat pada Mafia. Okey, Mafia nampaknya judi yang kita terkena down, guys. Mereka tidak boleh revive kerana dia di bawah, guys. Kita lihat pada sini pelatih Esco pun okey, sudah terkena hit. Hati-hati di situ. Kita lihat pada sini ada dah cheering daripada belakangnya pula, guys. Wih, daripada belakang. Oh, dia datang daripada belakang, guys. Tapi tidak sempat, guys. Okey, mereka sudah turun ke bawah. Kita lihat bagaimana cara mereka position. Muson position, guys. Kerana dengan shearing amat kecil, guys. Wih, hati-hati sangat sakit tu. Nampaknya dia terkena dan kerana terkena shearing, guys. Langsung kena tembok di tepi, guys. Okey, kita kembali pada King Gaming kembali. Kita lihat pada King adik King Hans menggunakan AK-47. Dan kita lihat pada King Nick menggunakan P90 dan M1014, guys. Dia tidak menggunakan shotgun 1887 Arnold. Jadi kita lihat pada King Akin. Okey, King Akin, hati-hati, slowly. Jangan kita terlalu rush. Ui, kalau kalian nak menggunakan sniper lagi, guys. Ui, sniper ni, guys. Kita lihat pada Mafia, kena kepala, guys. Bocor itu helmet. Kita lihat pada King Zudin juga. King Zudin, okey, masih belum rush daripada mana-mana. Kita lihat pada King X coach. Kita lihat pada menggunakan King XM8. Adakah Klate, guys? Sorry, itu silap sebut. Kita lihat pada sini menggunakan XM8 dan MP40. Dia kepada sekejap. Oh, namanya King Hans telah terkena down di situ. Tapi dia sebalik pagar. Adakah sempat dia juga? Sempat, guys. Daripada adik. Kita lihat pada kita lihat pada depan. Adakah King Mafia masuk, guys? Adakah dia akan rush? Dia akan rush, guys. Dia akan rush. Hati-hati. Dia tak gelo-gelo. Okey. Nice. Kita lihat pada King Gaming kembali. Daripada Hans. Okey, mengambil posisi daripada belakang dulu untuk keluar. Dan kita lihat pada King adik. Dia terkurung, guys. Dia terkurung. Dia terkurung, guys. Dia terkurung, guys. Ke mana dia pergi ni? I don't know. Ui. Pandai. Kita lihat King Hans. Okey, dapat menaikkan King adik pada belakang. Okey, sudah terkena. Okey, kita lihat sini pada tak sempat hit, guys. Kerana dia tak gua sangat pantas tu, kita lihat pada sini. Adakah dia sempat? Nampaknya dia tidak perasan King adik datang begitu saja, guys. Kita lihat pada sini King Hans. Nampaknya 2 lawan 2, guys. Kita lihat bagaimana adakah King Hans. Okey, masih sempat. Kita lihat pada sini. Adakah Klate? Kita lihat pada Klate. Nampaknya Klate daripada Klate Escort salah terkena. Okey, masih sempat revive. Kita lihat pada sini Klate Liana menggunakan sniper dari arkan. Dia sempat, guys, untuk menembak salah seorang pada King. Nampaknya Klate Escort terkena down lagi, guys. Kita lihat pada sini Klate Liana. Okey, kita kembali pada Klate kembali lagi, guys. Klate Liana, Klate Judin, Klate Mafia dan Klate Escort. Kita lihat pada sini daripada mereka berlawan di, lupa nama map ni, Chap Town. Okey, kita lihat pada King adik, guys. King adik King Hans. Adakah salah seorang mereka sudah rush? Okay, belum. Masih mengatur position keluar dulu, guys. Okey, kita lihat pada King Nick. Hati-hati, guys. Belum bocor kepala itu. Kita lihat pada sini King Akin. Okey, masih mengambil. Buat apa tu, bang? Sampai ke dalam rumah dia bohong. Ingat sangkut tingkap lah tadi. Kita lihat pada sini. Adakah dia akan rush? Dia akan rush. Langsung terkena down, guys. Langsung di end. Di situ kita lihat pada sini King Nick. Adakah sudah rush? Macam King Akin. Okey, belum. Kita lihat pada King Hans gunakan MP40 nya. Kita apa dia tembak itu? Daripada luar, guys. Daripada luar. Hati-hati. Kita lihat pada sini King Akin. Okey, nampaknya dia dapat kenokkan lagi, guys. Kita lihat pada hati-hati di situ. Kita lihat pada King Akin. Adakah sempat lagi dia menembak, guys? Dia double shot, guys. Tapi tidak sempat, guys. Sikit lagi nyawa daripada King Klate Zudin. Okey, nampaknya sikit lagi. Kurang 40 lagi. Adakah dia sempat charge nyawa? Hati-hati. Okay, charge nyawa dulu. Adakah dia tidak sempat end, guys? Adakah sempat diselamatkan? Suruh VS squad di sini, guys. Kita lihat bagaimana Klate Zudin mengatur position untuk mengalahkan King, guys. Dia pun main keluar, guys. Main keluar, guys. Langsung ditutup di situ. Apa dia buat tu? Hati-hati berebut nak kill, guys. Langsung labe.
Okay, kita kembali pada King Gaming, kembali kita lihat pada King Hans, King Adi. Okay, mereka mengambil posisi pada kanan dua orang. Dan kita lihat pada King Nick, okay, mengambil pada kanan juga. Dan King Ekin, guys, dia mengambil pada kiri seorang-seorang dia, guys. Hati-hati King Ekin. Karena solo itu, solo. Okay, kita lihat pada King Nick memake up pada King Ekin, guys. Dua dengan dua, dua kiri dua kanan. Kita lihat bagaimana. Hati-hati itu. Kita lihat pada Klate kembali. Kita lihat pada Klate Zudin. Kita esko, okay, mengambil posisinya daripada atas. Klaten Mafia dan Klaten Diana, okay, mereka masih, nampaknya terkena kepala, guys. Menggunakan pistol one shot itu, kita lihat pada siapa yang menggunakan. Nampaknya sudah rah, kita sini kita lihat pada King Adik Banking, ha. Kita lihat bagaimana mereka. Nampaknya sudah terkena down di situ Klaten dua orang, guys. Ini kalau Aaron, dan kita lihat pada Klaten, adakah Klaten tinggal Klaten juga, guys. Dan langsung rata. Okay, game kali ini dimenangi oleh King Gaming lagi, guys. Okay, kita lihat pada sini. Ini jadi bug, guys. Kita ikut komplit 6-3 ni, tapi jadi bug. Okay, guys, kita berterima kasih kepada Klate Army, guys, kerana dapat join kita bermain kali ini, guys. Tadi kalau ikutkan balik, kita sudah bermain daripada game pertama tapi dimenangi oleh Klate, guys, kerana daripada guild kata daripada Ekin ini, okay, dia sudah keluar. Dia ada masalah problem sikit, guys. Jadi nampaknya seri di sini, guys. Dan terima kasih bagi yang sudah korang tonton, dan semoga korang terhibur dengan friendly kita untuk part kelima ini, guys. Dan jangan lupa subscribe untuk kita lawan part vs 4 dengan squad yang lainnya. Kita lihat pada sini semua sudah balik lobby macam biasa, guys. Dan di sini aja video kita untuk hari ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk tidak ketinggalan video yang menarik dan video part vs 4 squad lawan squad yang lain lagi, guys. Dan I am King Kaito. Kita ketemu lagi di next video.